بسم الله الرحمن الرحيم. فحقوق ومن حقها على الوالدين تعليمها حسن المعاشرة وآداب العشرة مع الزوج، كما روي أن أسماء بنت خارجة الفزاري قالت لابنته عند التزوج: إنك خرجت من العش الذي فيه درجتي، فصرت إلى فراش لا تعرفيه وقرين لا تألفيه، فكوني له أرضا يكن لك سماء، وكوني له مهادا يكن لك عمادا، وكوني له أمة يكن لك عبدا، لا تلحفي به فيقلاك، ولا تباعدي عنه فينساك، إن دنا منك فاقربي منه، وإن نفى فابعدي عنه، واحفظي أنفه وسمعه وعينه، فلا يشمن منك إلا طيبا، ولا يسمع إلا حسنا، ولا ينظر ولا يسمع إلا حسنا، ولا ينظر إلا جميلا، إلا حسنا ولا ينظر إلا جميلا. Kita masih belajar mengiringkan hak atau kita panggil tanggungjawab seorang lelaki di atas isteri. Maknanya hak tunai yang wajib di atas isteri tunai. Sebagaimana kita kata hak kawan yang wajib dia mau beri. Bila dia mau buatkan fikir kawan, maka artinya hak kawan ada atas dia mau. Begitu juga hak tuk laki di atas isteri. Maknanya menjadi tanggungjawab seorang isteri tunai barang ni kerana barang ni dia kira hak tuk laki. Kita baca dah hari tu hak hak tuk laki di atas isteri ialah dia kena tunai apa saja benda yang tuk laki nak, asalkan benda tu benda tidak maksiat. Itu dia apa ni kaedah atau panduan secara umumnya. Sebarang benda yang tuk laki nak daripada seorang isteri, menjadi kewajipanlah isteri tunai atau buat barang tu, asalkan barang tu bukan barang maksiat. Sudahlah, kalau barang maksiat memanglah tak boleh, kerana besar-besar tanggungjawab dia kepada tuk laki pun besar lagi tanggungjawab dia dengan Tuhan dia. Kemudian malam ini sambung lagi, sambung maksudnya. Kata dia, wa min haqqiha 'ala al-walidaini ta'limuha husnal ma'asyarah. Setengah daripada hak hak seorang isteri di atas dua ibu bapa ialah mengajar isteri husnal ma'asyarati, pandai bercakap gaul. Maknanya bila kita ni jadi ibu bapa, kita ni jadi pak orang atau mak orang, arti di bawah kita ni ada anak, kalau betul anak pula anak tino, menjadi tanggungjawab kita sebagai ibu bapa ajar anak tino kita husnal muasyarah, pandai bercakap gaul dengan tok laki. Maknanya setengah-setengah ibu bapa dia hanya ajar panggil ajar sekolah dalam maknanya ajar sekolah. Kalau orang tino pula ajar masuk, ajar gosok kain gapo, tapi boleh jadi ibu bapa tidak kena ajar pada anak tino dia. Mek, bila mu belaki bini, lagu mana mu kena buat ketuk laki, boleh jadi ada di antara kita, tak kena hajar sekali habuk. Takkan awal pindah enggak, awal nikah. Pada nikah tu lagu mana, pandai-pandai mu lah, mek. Gua aku hari tu pun mu, aku tak ajar juga. Haduk main buah lagu tu, kata dia, tak kena banyak lah. Jadi kewajipan kita sebagai seorang bapa, khususnya seorang ibu, kena ajar anak tino kita bagaimana layani tuk laki dan bagaimana cara muasyarah. Muasyarah kita panggil cakap gaul dengan tuk laki. Bila mu nikah me wajibanmu kena taat pada tuk laki, caranya begini begini begini. Ini nak beroyak benda-benda begini ini termasuk dalam tanggungjawab ibu bapa, khususnya mak dia maknanya. Pok boleh jadi pemalu-malu nak oyak anak tino begini, tapi orang tino sama-sama tino dia, mok sama-sama anak tino dia, tak ada benda rahsia dan tak ada benda yang dia malu. Jadi sepatutnya dia kena oyak sesuai tanggungjawab anak tino dia terhadap tok laki. Kata dia, wa min haqqi walidaini ta'limuha husnal mu'asyarah. Setengah daripada hak seorang perempuan terhadap ibu bapa dia, di atas ibu bapa dia, tanggungjawab yang dipikul ibu bapa dia kepada anak puan dia, ta'limuha husnal mu'asyarah, mengajar anak perempuan dia pandai bercakap gaul, wa adabul 'ishrati ma'az zawj, dan adab
ada israh. Israh maknanya kita kata bercampur gaul lah. Adab kita bercampur gaul atau hidup ma'azawji serta tu laki. Kamaru ya anna Asma bint Kharijah. Kepada puan yang tidak ni, ta'limu tu kita panggil mubtada mu'akhar. Min haqiyah khabar muqaddam. Husna tu maf'u bagi ta'lim. Ta'limuha husna. Husna maf'u bagi ta'lim. Kerana ta'lim tu masdar. Masdar mata'lim bukan daripada maf'ul. Kamaru ya anna Asma' bint Kharijah al-Fazari. Tu yang kita ni bawa cerita. Cerita bagaimana satu orang tino Arab ajar kepada anak tino dia. Waktu anak tino dia ni turun di rumah nak pergi rumah tu lelaki. Kita panggil apa dia? Kita panggil Nata kau kan? Ngata kau belagu bahasa lagu ini, bahasa hukum. Yang ngata, Atta anak tino, waktu anak tino Asma. Asma nama bagi satu anak tino. Waktu anak tino dia nak turun rumah, nak lihat sama untuk lelaki, maka muk ni kata kepada anak. Qalat libnati Asma ni kata kepada anak dia. Anak dia tu nama apa, dia tidak bayar. Indah tazawud. Dia kata dia, apa dia? Inna fi harajati minal ushil ladhi fihi darajati. Fasulti ila firashin la ta'rifih wa qarinin la ta'lifih. Arab memang bila dia berkecek, pandai dia bersajuk. Maksudnya, bahasa Arab ni, dia suka sajuk-sajuk. Maksudnya, orang panggil, dia jini-jini patung gitu dia suka. Dia kata, sekarang ni, mu nak tubik daripada ush. Ush asal maknanya sarang, sarang burung. Sakok dia panggil ush. Maksudnya, rumah kita ni, ibarat sarang burung. Kita pakai duduk dalam tu. Sekarang ni mek nak keluar daripada sarang ni. Alladhi fi darajati sarang yang kamu sajuk kecil lagi sahabat besar ni. Mudutlah sarang ni lah. Sekarang ni nak tubik daripada sarang ni. Fasirti ila firashin la ta'rifi. Mu akan pergi berjumpa dengan firash. Firash maknanya hapaya. Tika lah kita panggil. Mu akan pergi kumuh orang. Mu akan berjumpa dengan tika. Mu akan berjumpa dengan lemek. Mu akan berjumpa dengan hapaya. La ta'rifi. Yang mu tak besar lagi. Wa qarini la ta'lifi. Dan mu akan bertemu dengan kawan. Atau lelaki. La ta'lifi. Yang mu tak besar lagi dengan dia. Mu akan subik daripada rumah ni. Akan pergi ke rumah tak lagi tengok lagi rumah tu. Dan mu akan duduk sekali dengan tuk lelaki yang tak biasa sekali habuk lagi. Malam ni baru nak jumpa dengan tuk lelaki mu yang mu tak kenal mata hidup dengan dia. Dan malam ni juga lah mu akan masuk dalam sebuah rumah yang rumah hayat mu tak lagi jumpa lagi rumah tu. Bahkan buat lagu mana? Fakuni lahu arban yakun laki sama'an. Kata dia mu nak pesan. Mu kena jadi tanah. Mu ni kena jadi tanah bagi tuk lakimu. Tika tutup lakimu akan jadi langit untuk mu. Ha, tu kias. Pandai kita faham lah. Dia kata, mu nak pesan ni. Mu kena jadi tanah bagi tuk laki. Kalau mu sanggup jadi tanah. Tuk laki, tepat tuk laki pijak. Maka tuk lakimu akan jadi langit. Tepat mu berteduh. Nah, gitu duduknya. Jangan duduk badi beratah mana. Jangan duduk badi hadah. Jangan duduk badi beratah. Jangan buat itu gini. Biar ketemu dari tanah. Datuk lakimu insyaAllah akan jadi langit. Untuk muntaduh. Wa kuni lahu mihadan. Yakun laki imadan. Ya kedua kata dia. Biarlah rela lahmu ni jadi fikar. Biarmu ni ibarat fikar dalam sebuah rumah. Maka tuk lakimu akan jadi tiang. Muka rumah tangga ni ada tika, ada tiang, ada perabung, ada berapa dan ni. Siapa dia yang nak jadi tika, siapa dia yang nak jadi tiang. Dia kata dia, biar tertunggu jadi tika. Biarlah tuk laki mu jijok, biar tuk laki mu berapa pun nak duduk, nak berapa pun, kira tahu lah. Ha. Kalau mu sanggup jadi tika bagi tuk laki, maka tuk laki akan jadi tiang. Rumah kalau ada kasar jatah, ada gelegar, ada sebuah maknikah, tapi tiang tak ada. Tak ada kerja, tak ada tu. Tiang merupakan anggota rumah merupakan kakak rumah yang paling penting. Ha, supaya mu selamat duduk dalam sebuah rumah, biarlah tuk laki jadi tia, tapi syaratnya tuk laki tidak akan jadi tia kalau mu tak rela jadi tika dia. Ha, tu pandai-pandailah. Apa ni, anak tino kita fahamlah belah mana nak jadi tika, belah mana nak jadi tanah. Wa kuni lahu amatan yakun laki abdan. Yang tiga kata dia, mak nak pesan. Biar tetumu ni, jadi hamba dia. Jadi hamba tunya.
Kalau mu sanggup jadi hamba tina dalam rumah dia, maka tu lelaki mu akan jadi hamba jantan. Hamba di dua dah gitu. Hamba tina, hamba jantan. Biar tu mu jadi hamba tina pada tu lelaki, maka tu lelaki pula insyaAllah dia akan rela jadi hamba jantan pula untuk mu. La tulhifi bihi fayaqlaki. Apa panggil nasihat seorang ibu kepada seorang anak dia yang baru nak pergi ke mutuk laki, dan cara bahasa seorang tino bila berdepan dengan tuk laki lagu mana atas dia ayat dah. Sekarang dia kata la tulhifi bihi fayaqlaki. Kata dia me jangan duk tulhif. Tulhif maknanya orang panggil dongeng. Kalau ada sutuk suka nak minta nak tanya gapo dengan tuk laki, jangan duk dongeng dia. Baik nak tanya khabar, baik nak royak, nak minta piti mah, nak minta kain baju, nak minta makan minum, kata dia. Kalau ada sutuk suka royak, sudahlah tuk laki. Jangan duk royak, pah royak, royak, pah royak, royak, pah royak, royak. Nusapa tuk laki jadi cemu. Dia dah cemu fayak laki, dia akan tinggal lalu. Orang jatuh ni hati peruk dia, tak boleh. Bini ni royak acak kali dia. Hati pesen dia, nasihat seorang perempuan Arab. Kita orang Melayu ni belah mana dia tahu dah, tapi masa-masa merti lah. Kalau bini raja duk royak, pas bapa royak, royak, pas royak, royak. Kita mula celik lah, celik luar. Jadi dia ni, Allah apa aku untuk dia ke? Jadi, nak royak, royak. Tapi jangan acak kali. Kalau royak acak kali, tok lelaki, tok lelaki marah. Pesen orang jatuh dia tak boleh. Dia tak boleh tu. Tak boleh setuh. Dia punya gapa orang panggil ego dia. Atau orang panggil jatuh dia. Tak boleh kasih. Wala tuba'idi anhu fayansaki. Ya teruanya kata dia ni. Jangan berenggan sangat ni atuk lelaki. Siapa kau atuk lelaki? Lupa lah. Jangan berenggan ni atuk lelaki. Jangan rapat sangat. Dia beti juga. Jangan berenggan sangat. Dia lupa tu dia. Kalau rendah sangat, dia lupa. Dia pergi bini lain. Mungkin rendah doh. Tak kira ni. Baik, di pas Singapura mana, duduk jual mana, gitu bini ke siapa. Tok laki balik rumah buka puyuk nasi tak ada apa-apa. Mungkin bini tak kalut duduk jual. Mungkin bini kalut duduk buah, duduk kutu mana. Akhir sekali, dia akan lupa. Dia lupa kamu enggak. Dia rasa dia tak ada bini. Bila dia rasa dia tak ada bini, dia cari bini lain. Walau bini ada. Kenapa? Mungkin rendah doh. Itu nasihat seorang ibu. Ikana minki faqrubi minhu. Ya kepak kata dia. Mek kata dia kalau tuk laki masuk rapat. Kalau tuk laki masuk rapat. Faqrubi minhu. Maka rapatlah kata dengan dia. Maknamu. Tandak mok ni ajar. Maknamu jangan jual murah. Jangan jual murah dengan tuk laki. Biar tuk laki. Biar tuk laki masuk dulu. Biar tuk laki perapak dulu. Barulah mu perapak kata. Kalau mu kira nak kelapak, tok laki tak sifu juga, akhirnya tok laki cemuk tu dia. Kena ada buah mahal, jual mahal tu kena ada juga tu dia. Kena ada agak-agak jual mahal sikit, biar tok laki tak puas, sok mana kita. Ya, dah tu. Ini seorang mok ajar ke anak tina dia. Mok ni mengaji dua anak. Memanglah mok ni mok orang anak. Arak semua 2,000 tahun hari itu. Arak semua 2,000 tahun itu sekolah rendah tak ada. Sekolah menengah tak ada. Pondok tak ada. Gapo tak ada. Yang dia boleh ni, boleh ni pengalaman dia. Pengalaman dia hidup dengan ayahmu. Maksudnya aku duduk dengan ayahmu lah ni. Lain lah. Aku panggil inti sari. Ni cor. Inti sari daripada pengalaman aku dengan ayahmu. Enggak belah ni lah. Aku tak boleh jual murah. Kalau jual murah jadi puah ayahmu pula. Jadi kena buat mahal-mahal sikit. Supaya ayah tu mari rapat. Bila tika ayah mari rapat. Bila tu lelaki mari rapat. Hati kau tu lah mu berapa. Wa inna'a. Fabu'adi anhu. Kalau nampak tu lelaki tu rendah. Tak sah kata dia. Kalau nampak dia rendah. Mu tak sah berapat. Mu perungai kata dia. Dengar. Betul kau tidak dah tahu itu. Kalau nampak tok lelaki rendah, mempunyai kata. Tapi kalau tok lelaki nampak nak kamu dulu, mesti kau tu mesti dapat. Berapa dah tu? Ini apa nama ni? Benda yang di apa ni? Imam Ghazali bawa contoh bagaimana seorang perempuan nasihat pada anak tina dia. Wahfadhi anfahu wa sam'ahu wa 'ainahu. Yang kelima dia pesan kepada anak tina dia. Ni, kena jaga mulut hidung tok lelaki. Kena jaga mulut telinga tok lelaki.
dan kena jaga molek mata tu laki. Tiga anggota dalam tu laki mu ni kena jaga molek. Hidung, telinga, mata. Hak duk muka belakang. Hidung kena jaga molek. Jangan dia beri, jangan hak busuk, jangan dia bang ke tu laki. Rambut busuk, tiak busuk, mulut busuk, peluh busuk, makanan busuk, minuman busuk, hok apa, hok angin, makanan baik, pakaian baik, tubuh badan kita baik, jaga, jangan masuk dalam lubang hidung untuk lelaki, benda hok tak malik. Benda hok busuk tak malik. Bila tentu hidung untuk lelaki ni, hidung hok sedap. Tubuh kita sedap, makan minum sedap, hok apa, gapo jangan duduk untuk lelaki makan. Ninggal basi-basi. Busuk ke abang? Busuk, busuk. Perangat lah abang. Ha, jadi, tentu dah bayar ni busuk, pas untuk lelaki pula perangat. Pas kita ni bini dia. Nah, tu dia. Buka. Buka tidur pun, yuk bangwan. Hak ni, hak gapo. Nak makan abang, ibu busuk sendiri dah. Ha, ni buah ni, orang panggil buah. Buah untuk lelaki tak setuju belakang. Ya, buah baloh ni kerana kita tahu dah bayar ni barang hok kemarin lagi, gula kemarin lagi, nasi kemarin lagi, ikan kemarin lagi, kita tidak perangat, tidak berapa yang menyebabkan tu lelaki buka tu dah uang bau di hidung hok bagian tak balik. Itu kalau makanan, kalau minuman habis duit kita. Lalu dekat tu lelaki tak ingat dah dia berbalik-balik kalau gini uang bau tiuk bau berapa. Ini bagian-bagian yang dia panggil orang seorang perempuan yang tidak erti jaga hidung tu lelaki. Jadi hidung untuk lelaki, jaga jangan masuk dalam lubang hidung dia, benda tak melek. Kalau boleh bubuh, bang sedap sama-sama. Baik makanan, baik minuman, baik pakaian, baik tubuh badan kita. Wasama'ahu, telinga dia. Telinga dia kena jaga molek, jangan dibubuh dalam telinga dia, perkataan yang tak sedap untuk lelaki ni. Oh, Hassan, yang saya sebut tadi, yang saya sebut cepat dia. Telinga dia. Abang nak kasi ibu sendiri lah, abang. Allah. Kemungkinan aku kan? Ha, kalau buat mengaku begitu, tak sedap. Abang nak makan, bubur sendiri. Nak berapa, bola lah, belangor, ikan lah, kuali, berapa semua tu. Hidup orang yang apa? Jangan hidup bubur dari telinga tuk laki, benda hok tuk laki tak sedap dengar. Kita kira tuk laki kita ni raja. Atas rumah ni, tuk laki lah raja. Raja dengan aku, moga aku bini dia. Raja dengan anak-anak aku, moga anak-anak, moga dia lipat anak-anak. Maka kita hormat pada tu lelaki. Jangan masuk dalam telinga tu lelaki. Benda kau tak sedap, perkataan-perkataannya tak sedap tu lelaki ni. Dia kau susuh, dia kau bergapa pun, ok lah. Cuma kalau letih anak kalau bergapa sama, oh ya, tu. Abang boleh tidur. Nak makan nasi lelaki lagi dapur lah. Gapu yang memasuk dia tak ikat nak kat palo dah. InsyaAllah tu lelaki bila bini dia tabik siapa begitu mu, tu lelaki akan simpati pula dengan dia. Tapi ni kerja kita malah buat dia lah bayar yang ambil rumah sengat tu. Ha, jangan tebang kata lagu tu. Tu lelaki dia akan terasa tersentuh kelakian dia. Tersentuh kejantanan dia. Wa'ainahu. Jaga mata dia. Mata tu lelaki kena jaga. Jangan we tengok, jangan we peluang mata tu lelaki tengok benda tak molek. Dalam rumah, buka pintu rumah, tengok kain siapa. Dengan apa dengan makuk pendek apa keluar saji pahtan bata pahtan. Ini bukan dia seorang bini jaga rumah tangga. Bila tentu tu lelaki balik rumah tengok rumah kemah molek. Rumah basah pun tak apa, asal kemah. Tidak mesti kemah ni istana lah. Tidak mesti kemah ni rumah yang berpuluh ribu lah. Cak sama cak minyak dah. Berdapatan ibu pun kalau bini tanah jaga rumah kemah boleh. Kain duduk duana, bata duduk duana, gayung duduk duana, belanga duduk duana, kemah boleh. Tak apa walaupun basah kecil. Berdapatan ibu pun tak apa. Tapi untuk lelaki pun hati. Dia berasa bahawa rumah ni ada bini. Tapi kalau balik rumah wah-wah, dia berasa, tika aku tak bini itu belahan juga. Tika aku pas pada aku bini itu belahan juga. Tak apa biasa. Ha, bila mari buah ni, ajak aku. Jadi cuma nak kata dia, hidung untuk lelaki, telinga untuk lelaki, dan mata untuk lelaki kena jaga malam. Fala yasimmanna minki illa tayyibah. Jangan dia cium. Untuk lelaki, jangan cium daripadamu, wahai anakku, illa tayyib. Malaikan benda yang bang sedap. Jangan termasuk dalam hidung untuk lelaki kecuali benda yang bang sedap. Start daripada rambut, jangan kau. Start daripada kain baju, jangan ada masalah ni. Start daripada tubuh badan, jangan dibang, kau bang peluk.
wala yasma' illa hasanan. Dan jangan witu lelaki tok laki dengar daripada mulut kita kecuali cakap-cakap yang molek. Biar tok laki wallah mano nak marah sekalipun kecek berlalu, beradab ke apa semua sekali. Orang jatuh wallah mano pongoh sekalipun bila dia tengok bini dia beralah ke dia, bini dia lemah-lembut, insya-Allah pongoh dia akan jadi ledo. Wala yanzur illa jamilan. Dan jangan bagi peluang untuk lelaki tengok kecuali tengok hobno molek. Kalau kalau rumah tangga tak kemah, kalau kain baju tak tidak seloyo. Fal qaulul jami' fi adabil mar'ati. Itu abilas katu. Itu pesanan seorang ibu kepada seorang anak dia, waktu anak dia lakuh dari ni pintu nak turun, nak pergi ke rumah tu lelaki, nak atas rumah tu nak turun. Fal qawlul jami' fi adabil mar'ati min ghairi tatwilin an takuna qa'idatan fi qa'ri baitiha lazimatan limirzaliha. Imam Ghazali kata begini lah, kalau kira nak panjang kan. Tapi kalau kira nak rekah, gini ya benda. Perkataan ya jami' kata ayah apa panggil kita cekak rekah tapi termasuk belako dalam keedah laki bini kata dia min gharatu dengan tidak panjang lebar antakuna qa'idatan fi qa'ri baitiha lazimatan li mirsalih. Sebenarnya kata dia rekah tutur katanya retina ni bahasa dia duduk di rumah, bahasa retina bahasa duduk di rumah duduk bersama mirzal. Mirzal ni orang gatih benar. Orang jamin hari itu. Jamin Imam Ghazali ini mesin jahit tak ada lagi. Jamin Imam Ghazali ini dia kira-kira dia beranuk. Imam Ghazali tahu ya. Dia mati. Mana kurunya ke enam. 500 tahun lepas pada Nabi kita. Apa ni? Lepas pada Nabi kita hijrah. Bahawa Imam Ghazali ini wujud dalam muka dunia. Jadi kira-kiranya kau punya kurunya ke enam. Loh ni 1400. Dia nya lahir tahun 500 hari itu. Jadi tahun 600, jadi berapa tahun dah? 800 tahun lebih kurang. 800 tahun dah Imam Ghazali. Jadi ketika tu mesin jahit ni tak ada lagi. Sebab tu dia sebut kata dia orang Tino ni, pesen dia orang tu lelaki noknya, bahasa duduk rumah, duduk sekali dengan orang buat kata benar tu. Berapa orang panggil? Reha. Apa? Reha. Ya, tak ada. Kita pun tak nak sebut bahasa Melayu tu. Bahasa Melayu toling. Mana retina jamin hari tu, dia tak boleh, dia tak reti. Dia tak boleh, retina jamin hari tu tak reti buat benar, tak reti tenung kain, tak reti bergapa ni. Jamin hari tu dia kena reti bukan. Kalau law ni tak maknanya, kalau retina tak, kita beli mesin jahit sorak, ada duduk jahit dulu. Sama ada jahit kain baju, sama ada jahit untuk jual, bergapa, tu pesen retina kata dia. Belan-belan jaga rumah tangga, belan-belan jaga anak, maka dia duduk gatih. Dia ganti buat menem gitu gini. Ah ni dia hok ni hok. Kalau boleh ganti lagu ni atas hajat tu lelaki lah kata dia. Dia pergi ke mana-mana pun rumah dia terjamin. Kenapa? Ada orang tunggu. Siapa dia? Orang tino dia. Dia pergi ke mana-mana pun anak dia terjamin. Kerana ada orang tunggu. Siapa dia? Bini dia. Dia pergi ke mana-mana pun harta dia terjamin. Kerana ada orang tunggu. Siapa dia? Bini dia. Nah, tu dia duduk. Qalilatal kalami li jiraniha. Kata dia, orang tina duduk di rumah. Dan tak usah banyak berkecek dengan jiran. Tak usah berkecek banyak dengan jiran. Bila tu lelaki tak ada kat mula jalan mahu tu, jalan mahu ni. Ya, ni tidak kata dia. Ni tidak bahasa orang tina, ia layak jadi isteri. Jadi isteri, kata dia. La tadkhulu alaihim illa fi halin yujibuduhu. Kata dia, sepatutnya orang tina tidak pergi ke rumah orang sebelah. Kecuali di saat ia terpaksa sangat pergi. Mana tidak bahasa dia, bini, kita jadi bini orang, pah tinggal rumah kosong, dia buat buah di rumah orang. Dah, bukan bahasa bini orang. Orang tino yang dia layak jadi bini orang, ialah dia duduk rumah dia. Ada pun rumah orang jiran sebelah, jiran sebelah dia pergi ni saat penting sangat. Saat penting itu peti gapo, ikutlah keadaan penting. Peti masalah makan minum kau, masalah anak tak ada rumah kau, kita tanya khabar gapo. Asalkan bayar sebagai peti, ha boleh pergi ke rumah orang sebelah. Tapi kalau tidak peti, saja nak pergi jual muka orang panggil, jangan. Tahfadu ba'laha fi ghaibatihi.
Kewajipan seorang isteri dia kena jaga laki dia dalam masa tu laki tak ada rumah. Dalam masa tu laki tak ada rumah, wahadratihi, dan masa tu laki ada rumah. Dalam masa tu laki ada rumah, dan dalam masa tu laki tak ada rumah, orang tino sama-sama bertanggungjawab jaga tu laki. Boleh jadi kita kata waktu tu laki ada rumah, itulah kita jaga dia. Hanya nasi, kau nak tidur, kau nak mandi, kau nak berapa tu, kita jaga. Tapi ketika tu laki tak ada rumah, nak jaga gua mana? Ketika tu laki tak ada rumah, nak jaga gua mana? Para hadirin semua, orang tino boleh jadi tak reti dalam gua ni. Tapi kita rajakan sebagai tu laki ni, reti lah. Iaitu bila kita tak ada rumah, kau tentunya hati kita, otak kita ni tak mikir hal rumah tangga. Kalau bini kita ni siap molek dengan kita, gila nak pergi Singapura, nak pergi Pak Mekah, dinuh, nak pergi Pak Bukit Kah, tanung, tak cik pau jangi mana pun, kita tidak mikir harum. Kita mikir hak kita pergi. Kita pergi Singapura juga pun, ni cari piti. Ha. Kerja kita talak cari piti. Tak piti dah harum. Kenapa? Karena kita reti, kita tahu, bini aku cukup setia dengan aku. Masalah anak pinuk, dia tidak lelok anak pergi tembok jalan, tinggal di kereta, gapa. Dok, kenapa? Karena kita tahu dia perangai bini, kita cukup-cukup cermat jaga rumah tangga. Masalah harta benda kita tinggal sekian banyak berapa pun tak apa. Kenapa? Bini aku dia tidak boroh. Dia, aku tinggal 10 ria, aku lika 100 ria, aku lika 1000 ria, aku lika 10 ribu ria pun. Dia belanja, padang-padang yang belanja dia. Tinggal sikit pun insyaAllah padang dah. Hak setara ni. Tinggal banyak pun dia tidak berjoli. Dia tidak berjoli bini aku. Dia tidak akan nak harta benda. Jadi kita duduk jauh, fikiran kita tidak serabut ingat di rumah. Kerana perempuan kita benar-benar setia dengan kita. Ha, jadi, cara bini di rumah jaga tok laki ketika tok laki tak ada di rumah, ialah dia jaga akal fikiran tok laki. Tidak kata, pelpo, dia surat. Pelpo, akal telefon. Pelpo, serabut. Berapa mana bini aku di rumah? Takkan? Pelpo. Nampak kerja tak senang. Ha, ini orang panggil, bila tok laki pergi jauh tapi buat kerja tak senang, menandakan bini tak pandai jaga tok laki ketika tok laki tak ada di rumah. Biar ketutup laki kita pergi jauh, dia waktu jadinya kemen molek, tak ada gangguan, tak ada apa-apa, kerana kesetiaan kita pada tu laki ni 100% tidak berbelah bagi kita. Cuma kalau ada sekali-sekala berlaku, itu masalah salah. Jadi dia ni, kita jaga tu laki molek, tapi kalau sekali-sekala anak kita basah buah, baru boleh kaki hungar di rumah orang jatuh dah lagu, pecah gitu gini. Tok laki bila balik ke rumah gitu gini, kalau tengok anak paruk ke anak berapa, jangan gaduh paruk. Jangan gaduh mu ni aku, buat lelah, buat kerja nak jaga anak sore tak boleh. Boleh kita marah, tapi rekod dia selama kini. Dah kita berlaki bininya dia 10 tahun dah. Tak rajin berlaku, dapat ke sekali ini berlaku, kita kira dia salah lah. Kita kira bukan sengaja, salah. Ha, jadi, tak boleh salah sikit kita marah lalu, padahal rekod dia selama kini molek. Kerja dia yang kita baik, setia dia yang tidak boleh berbagi, kita nak marah juga, ini orang panggil tidak pandai. Tidak pandai jaga bini, hati bini pula. Itu dia duduk. Kalau orang tino, kalau kita orang datang boleh salah, maka orang tino lebih-lebih lagi. Wataklubu masyarakatahu pijami umuriha. Pijami umuriha. Dan seorang perempuan, seorang isteri, dia kena kira supaya laki dia setuju sokmo dengan dia, dia sebenar kerja buat dia. Dia sebenar kerja buat dia nak kena lah. Dalam kerja buat dia di rumah, dia kira juga dia jadi kerja buat dia ni kena dengan itu laki. Baik masalah masuk, masalah basuh, masalah menyapu rumah, masalah ngetuk tua, masalah ngeipa, masalah gapo, kita kira-kira benda yang kita buat ni tok laki setuju berlaku-laku. Ha, ni kata dia sifat seorang perempuan, seorang isteri ya, benar-benar panggil setia dengan tok laki. Janganlah kita buat benda tok laki kata masuk lemak eh. Kebetulan kita tidak bahasa, kita perempuan tidak bahasa buhi lemak. Buhi singgah. Kita masuk singgah. Mungkin aku selera kita singgah. Walau aku tahu dia selera untuk lelaki tak singgah. Tapi dia selera kawan yang nak singgah. Kawan masih singgah. Dia mau. Jadi aku. Ini bukan bahasa bini. Bukan bahasa orang Tino layak buat isteri. Orang Tino yang layak buat bini. Ialah dia kena tahu selera untuk lelaki dulu. Hak selera kita ni clear. Nanti tika untuk lelaki kita tak ada. Kita singgah. Dan dia tak ada. Dari dia ni. Tika dia ada. Tak usah buat benda hak dia tak belagang. Kita buat benda hak dia belagang. Hak belagang dengan dia. Walaupun tak berapa belagang kita.
Beliau juga tidak kata, eh, bergerak. Bergerak lagu ini jadi bini. Kita sebelaki. Kau dia suruh lelaki. Demo nak cari tu lelaki, patut sifat ku bergerak. Jika kawan lagi pindah demo itu, apa demo kata? Hmm. Kawan itu ada fasa demo jadi bini kawan. Kalau kawan buat kerja lelah-lelah, kawan nak makan sepuluh kawan sendiri. Wala takhunuhu fi nafsiha wa malihi, dan dia tidak boleh kena ketuk laki baik tubuh badan dia baik harta harta benda tu laki harta benda tu laki dia tu ni harta benda tu laki dia tak boleh makna orang panggil padi berah tu laki dia nak jual panah-panah gapo lagi orang panggil nyok tu laki dia nak jual panah-panah getuh gapo tu laki terima piti nak panah-panah tak boleh tu laki jangan. Sifat atau bagian untuk lelaki kena jaga. Kalau orang hari piti, go getoh, go go padi, go apa, kita jaga, kita sifat atau dasar bagian ini bagian untuk lelaki. Nak seria 10 sen pun kena wayak. Habis ada orang hari go getoh. Habis ada orang hari sewa rumah, sewa apa, ini pitinya. Amba nak minta abang sikit 10 ya, amba nak beli bergotong. Habis itu kita guna piti ini, piti orang. Bila bayar ni bayar orang, bayar tu lelaki nak guna juga, minta izin dulu. Ha, tu dia duduk. Dengan cara lagu ni, tu lelaki akan cahaya kita jauh muda pahtu. Dia tu lelaki akan biasa, bini dia tidak kena. Tika piti banyak pun, sama tu lelaki. Tika piti tak ada pun, dia tu lelaki tidak biasa. Eh, bini ni ada ketik, ada menggelak piti ke ada gapo. Dia tidak akan biasa. Tak? Dia biasa bahawa dia ditahu, dia ni bahawa dia tidak kena. Lekor lima sen, lekor sepuluh sen cucu pun, kita rakyat ni cucu tadi. Dia nak beri kita, alhamdulillah. Wala takhruju min baitiha illa bi'izni, dan seorang perempuan tidak boleh keluar daripada rumah dia kecuali dengan izin tu lelaki. Wala takhruju min baitiha, dan tidak boleh keluar seorang perempuan daripada rumahnya, rumah perempuan, illa bi'izni, walaupun dengan izin tu lelaki. Rumah waktu kita duduk tu, bila kita lelaki bini, kita dah ada rumah dari tu kan. Rumah ni dari segi syaraknya dia kira rumah bini. Bukan jadi hak bini hidup. Tapi Allah Ta'ala senih rumah ni pada retin. Kerana memang tu negeri dia. Rumah tangga negeri retin. Tempat retin berkuasa di rumah. Tapi walaupun rumah tangga dikira negeri bagi retin. Tapi bila dia nak keluar, dia kena minta izin juga daripada tu lelaki. Ha, gitu. Atas rumah ni, dia mau panah. Nak sapu betul mana, dia mau nak cap betul mana, dia mau nak tok batal, tatil betul mana, gapo tu dia mau punya pasar. Itu, kita setanya kawal lah. Nak letak dapur duana, nak letak meja duana, gapo tu. Itu masalah demo. Kerana rumah ni negeri demo. Negeri kawalnya tanah. Tu tanahnya negeri kawal lah tu. Nak mana-mana negeri kawal. Tetapi, walaupun rumah tangga negeri demo, tetapi syarat kata, agama kata, perempuan tak boleh keluar daripada pagar rumah, kecuali dengan izin daripada tu lelaki. No ya. Abang nak gini, hamba kalau ada suatu suka nak balik, ha, tak apa. Royak gitu. Royak nak balik, hamba nak pergi rumah itu, hamba nak biar rumah ni. Arti kau tu pandai-pandai tu lelaki lah. Tu lelaki kata, ha, boleh? Boleh. Tu lelaki kata, tak boleh. Hamba abang tak sedar lah. Kalau tak ada rumah kat. Kalau dia mahu tak ada rumah, tak sedar. Ha, tak sedar, jangan pergi. Itu dia. Kita baca dah minggu hari tu. Ingat siapa, putut lelaki dia letak tikat atas. Untuk bini punya ayah dia sendiri duduk tingkat bawah, tapi dengan sebab tu lelaki pesan jangan turun, maka waktu ayah dia sakit pun dia tak turun, dia kira budak dia tanya Nabi, ya Rasulullah, ayah sakit duduk tingkat bawah tapi nak turun untuk lelaki tak beri, untuk lelaki tak ada rumah lain, Nabi kata jangan turun. Bila ayah dia mati pun dia kira pula budak dia jumpa Rasulullah, ya Rasulullah, ayah aku mati dah, nak turun untuk lelaki pesan waktu nak turun tangga hari tu, dia pesan jangan turun. Tak lagu mana ayah mati, Nabi kata jangan turun. Walaupun ayah mati berapa. Akhir sekalinya, Nabi kisah lain bahawa ayahmu Allah Ta'ala pun dosa. Kerana apa? Kerana dia susah payah dia perumu siapa kau menjadi perempuan yang soleh. Bini ta'ak pada tu lelaki ini menyebabkan penyakit rahmat Tuhan itu pada ayahmu nak pula. Masalah fitin mah.
banyak berlaku perceraian kerana orang jatah tak boleh pitih bini. Dia masalahnya gini dari segi hukumnya. Dia masalahnya makan minum wajib atas tu lelaki. Makan minum wajib atas tu lelaki. Baki lagi cara mana tu lelaki bui nak buat balik berah kau nak boleh pitih. Ini terserahlah kepada keadaan. Orang yang mulut tengok orang yang balik negeri Arab. Di India, di Pakistan, di negeri Arab. Dia basuh balik bagian tu. Balik bagian tu. Balik borak, balik daging, balik gapo. Jadi dia kata, nak bangun pagi selek mata, ada belakang bagian. Buka genung, ada berak. Buka kuali, ada ikan. Buka belangu, ada. Cukup dekat belakang. Pesen dia, kenapa? Kerana sebab dia mempunyai kebini pun, kok jangan pergi kedainya, orang jatuh juga. Kalau begitu. Balik sana, kita pergi kedai, kita tidak akan jumpa orang Tino. Kita berjumpa orang jatuh. Ia tebal dari bini, WPT ke orang Tino pun. Kalau dia pergi kedai, orang jatuh juga. Ya tak ya, orang sana dia beri, dia beri bagian kau. Dia beri bagian kau Tino. Kita sebelah sini, ya. Adat kita sini, bahasa pesing orang Tino pergi kedai. Dan lain-lain bagian ni, bagian tak comel. Orang Tino pergi kedai ni tak suami. Sekali-sekala tu lain masalah. Tapi hari-hari orang jatuh di rumah. Makcik dia ke mana? Makcik dia ke kedai. Dia duduk cuma rumah saja. Tak ada kata kerja apa. Ini memang tak betul. Tak betul cara dia. Jadi sebab itulah orang Tino Melayu ni dia nak pergi sendiri. Dia nak pergi sendiri kenapa? Kerana tak kena hari-hari. Abang nak pergi sepuluh ya. Abang. Jadi supaya panggil supaya budak. Supaya orang gaji. Supaya gaji. Kita pergi orang seorang semua jung jadi pembantu rumah. Memanglah bangun pagi lah. Mari amal nak pergi kedak. Beri 10 riyal. Beri 5 riyal. Beri 2 riyal. Minggu dia orang gaji. Jadi orang Tino kalau tak WPT ke dia orang Melayu. Orang Tino macam WPT ke dia. Dia berasa dia ni orang gaji. Dia tidak berasa dia ni bini. Tetaplah di atas keadaan. Jadi kalau nampak dia dia nak WPT. Beri WPT. Tapi kalau dia nak pergi kedak. Raya. Tanya dia. Kedak apa? Nak beri ke hamil yang abang di sini. Gitu dulu. Jadi kira-kiranya. Tebal pergi ke dia pun, kalau kita lain dia, dia tak jangan pergi kedah, jadi kita juga pergi kedah. Jadi lebih baiklah kita pergi sini. Nanti dia duduk. Jadi simpulannya, kalau makan cukup, minum cukup, kain pakai cukup, pah nak cerah juga, kita lelaki tak ipiti, tak kena. Tahu tak? Kalau makan cukup, pakai cukup, minum cukup, serba maknika cukup, nak gapo, nak kain baju cukup dekat belakang, cuma piti tak boleh tanya, pakai nak cerah, tak kena. Tika tu, bini dosa. Bini dosa, orang ni orang panggil, bini lagu ni tak bang, bang syurga pun tak bang, kerana dia menyusahkan hati tuk lelaki, sedangkan tuk lelaki boleh belakang cukup dekat tu. Jadi, orang lagu ni tak kena. Mulakan tuk lelaki dia bahasa pesi makna. Habis berah kuah-kuah, dua tiga hari ke sehari semua. Dia tak jamin, bibiti sambal lah, abang. Asyik lain lah masalahnya. Tapi kalau tu lelaki tidak makna molek cukup lekat, dia beri berah kuah nak cerah juga. Ini tak betul. Ini perempuan lagu ni, kau panggil perempuan yang nasis, perempuan yang draco pada lelaki. Ada apa-apa lagi? Kok bahasa bulu-bulu ni tanya, kita fikir boleh. Tak dalam hati bulu-bulu. Biar satu hidup kita ni kena dengan kehendak Tuhan. Jadi kepada barang ni barang Islam yang sendiri dia tidak menetap kena berah atau kena ipiti terletak atas keadaan-keadaan gitu. Tapi kalau nampak barang itu berbahaya, kita kena kontrol. Kemudian kata dia, fa'in kharajat bi'iznihi, fa'in kharajat bi'iznihi famukhtafiyatan fi hay'atin rasatin. Kata dia kalau dia keluar juga, kalau perempuan ni keluar juga daripada rumah dengan izin tu lelaki. Bila tu lelaki datang lagi lah nak pergi kemau sakit, gila nak pergi pak kahwin gapo semua sekali, pak gapo dengan izin dia. Famukhtafiyatan, maka dia kena tu, dia kena keluar dengan keadaan mukhtafiyah. Mukhtafiyah maknanya, aku panggil berlindung-berlindung. Fi hayatin rasatin dalam keadaan ya pakai Yahudu. Mana kalau tubik juga, jangan-jangan siapa kau fikir orang pakai tengok kita belakang jangan. Tubik dalam pakaian biasa. Dalam pakaian huduh ni maksudnya bukan huduh apa. Dah kalau kita huduh-huduh apa, orang tengok juga. Dari tu dia ni.
tak tobik dah pakaian comel dok apa kata tengok juga uduh dok apa kata tengok juga tak Allah tino mana pakai uduh gitu mu eh ni tengok jamu juga yang kata Allah tu bini bini tok guru lah tu uduh gitu mu tu ah tu jadi pula lagi dia ni tobik dalam pakaian ia tidak orang yang tidak apa-apa ni tidak tertarik orang yang tidak tengok kita pakaian biasa sebagaimana orang pun seperti kapun ni pakai style ni astaga tu kita tobik lah. Jangan sampai kau orang pihajuk kita dan jangan sampai orang pakat celik belakang kita. Taflubul mawadi al-khaliyata. Dia tubik, dia cari tepat ataupun masa kosong. Masa nak orang tak selabuk, masa orang tidak melabuk tengah jalan, dia tubik tiga tu. Jangan tubik tiga orang melabuk. Tiga oleh pagi, budak sekolah, pergi kedawa, nak pergi pejabat, mungguh itu, gini, tiga tu juga kita pergi tembok. Jangan. Cari orang gede, masalah gede belakang, lepas ke tanah, ke sekolah, lepas ke kedai belakang, dengan lengah yang jalan, hati pergi lah. Nak melawat awak sakit ke berapa. Yang tu dia duduk. Duna syawarik wal aswar. Tidak, jangan pergi tengah tembok berapa, jangan. Muhtan zatan min ay yasma'a gharibun sawtaha, au ya'rifaha bisyaksiha. Au ya'rifaha bisyaksiha. Kata dia, selain daripada dia tubik tu maka jangan pelik sangat, jangan maka comel do'oh, jangan maka huduh do'oh, dia pula kena berjaga-jaga jangan berjadi orang tak besok lagi dengar suara dia. Mana kalau pergi kumuh orang sekiranya orang yang tak rajin dengar suara dia tu dia tak dengar pas sudah. Jangan berjadi orang atas rumah tu terdengar suara pelik, dia bertanya khabar. Hotel mana dapur bunyi suara pelik? Jangan. Kenapa? Kerana kalau kita kecek suara yang orang panggil orang luar tak ada dengar lagi bawah ini dia dengar, dia tarik perhatian juga. Siapa dia? Dapur tak ada dengar lagi ni. Jadi kita tujuannya nak pergi senyap-senyap. Tiba-tiba kita cakap dia lah menyebabkan orang luar dengar, maka dia pun masuk dapur. Akhir sekali terbuka rahsia bahawa kita pergi kumpul dia. Seboleh-boleh jangan siapa kau pergi kat tu. Nah tu dia. Inilah pucuknya maka orang muda-muda lah. Muda-muda-muda lah ni. Muda-muda-muda lah ni orang tina muda yang mula mengaji agama ni. Tubik tembok mula tuduh muka nampak mata. Tujuannya malah dia kena. Malah dia kena. Jadi kalau kena, sibuk, gegeh. Jadi kita nak jadi gegeh. Jangan jadi gegeh. Perempuan jalan jangan jadi gegeh. Jadi kalau orang tengok tudung belakang gitu begini, dia tak tanya khabar. Nak tanya khabar siapa dia? Bertanya. Kau kan tak kenal belakang. Itu dia duduk. Itu kecil dia. Tapi tak boleh hajak lah. Tak boleh hajak orang muda. Tak boleh hajak orang muda nak kenal siapa, nak kenal siapa. Kenal apa apa. Bal tatanakkaru ala man tazunnu annahu ya'rifuha aw ta'rifu, bahkan dia buat lelok dia tak kenal terhadap orang yang dia fikir dia kenal dia ataupun dia kenal orang. Mana-mana orang yang kita berasa dia kenal kita, kita buat lelok tak kenal dia, dan mana-mana orang yang kita kenal dia, kita juga buat lelok tak kenal dia. Jangan jadi orang yang kenal kita tu kenal kita, dan jangan jadi orang yang kita kenal tu pun kita kenal, kita buat kasihan dia tengah jalan. Jangan. Hammuha salahu sya'niha wa tadbiru baitiha. Cita-cita seorang perempuan yang baik ialah jaga kedudukan dia dan jaga rumah tangga dia. Seorang perempuan yang soleh ialah perempuan yang jaga tubuh badan dia supaya orang tidak ganggu dia, dan jaga rumah tangga dia supaya tidak menjejaskan kepercayaan itu lelaki dia. Muqbilatun ala salatiha wa siyamiha. Kewajipan seorang perempuan yang soleh ialah menumpu perhatian dia terhadap semaya puasa dia dan terhadap rumah tangga dia. Wa idza sta'zana sadiqun li ba'liha 'ala al-babi wa laysa al-ba'lu hadiran lam tastafhim wa lam tu'awidhu bil kalam. Bila ada saingnya tok laki dia mari di rumah. Tika tok laki tak ada rumah. Tok laki tak ada rumah, pas tu saing tok lakinya mari. Han buat lagu mana? Mari assalamualaikum. Bama ada ko? Katanya saing tok laki dia. Kata dia kalau tok lakinya saing dia mari beri salam tangga, tika tok laki tak ada, lam tastafhim, tak payah ditanya khabar lah. Dia memari mana? Tak usah tanya lah. Walam tu'awidhu fil kalami, dan tak usah duk soal jawab dengan saing tok laki. Dia kata,
Dia ketua raya, tok laki tak ada rumah. Abang tak ada. Sepatutnya sudahlah. Pasalnya mai duano eh. Mai bindo dengan siapa? Cekek naik rumah dulu dia. Ya, dosa. Dosa banyak kali. Dia ketua. Dia ketua orang hok mari tahu tok laki tak ada rumah. Dia tak ada rumah, dia tak naik dah. Boleh dia kata-kata lewe. Ah, lewe bibi ni dia. Mentak dia mau tak ada, tak ada naik dia. Dia masalah leweh tak leweh ni buat dia perangai kita. Perangai bertindak kita jamin hari itu pasal ajak naik. Tahu Datuk Laki tak ajak di rumah. Naik lah dulu. Pak waktu bik sirih, waktu bik. Waktu bukan juga buat kecil puah-puah. Jadi dia sebab orang bertindak kita jamin hari itu lagu tu belakang. Maka kalau ada seorang dua orang tidak ajak naik, dia tak leweh. Coba pakat pasal ajak naik belakang. Di rumah orang tutup lelaki tak ada, bini tak ada naik. Di rumah orang tutup lelaki tak ada, bini tak ada naik. Tak ada apa lah masalahnya. Muka pasir tutup, lelaki tu takut. Tak timbul masalah lelaki tak ada apa. Ini yang susahnya tutup lebah kita sendiri. Tutup lebah kita sendiri tu dia ada semut di rumah. Dia kata pergi dapur lagi ke cik makcik. Haa, tu dia. Dia ada sendiri duduk luar. Dia hamak kaya ni pergi dapur. Dia ke cik makcik ni. Dia kata dia nak beli nyur, nak beli berapa ke. Ini untuk lebah diri buat kerja. Kenapa? Nak jaga hati. Nak jaga hati kawan ni. Bagi dia agak, lah, seakan-akan tak ada hukum dalam kitab. Seakan-akan tak ada hukum dalam agama ni, masalah orang datang dengan rutin. Amos sengaja sebut tu kadang tanah juga pasal buat untuk lebah lagu ni. Untuk lebah ni jaga hukum. Bukan nak jaga hati orang ni, jaga hukum Tuhan. Jaga hati Tuhan ni. Bukan jaga hati orang tu. Amos kena kata dengan lagu tu, maaf lah. Kalau ada bahasa sengah-sengah pun, gosok-gosok lah sikit. Ketika ada buah sengah. Tak kena nak jalan minyak tar semua. Dari kita ada sepak-sepak. Ketika minyak tar tu minyak tar. Ketika tak sepak tu nak buat. Tak kena minyak tar belakang. Jangan ajar. Jangan ajar lagu tu. Dia tentu. Dia tentu lelaki tak ada. Tak ada. Dan orang-orang yang pergi rumah dia tidak berasa lewat. Kenapa? Tidak umur ni. Ya umur tu, umur mana-mana pun. Bila tu lelaki tak ada. Bila selesai dia tak ada rumah. Maka balik kan dia. Ya, saya pun tak. Lek berapa ni. Gak masalah kalau kita mari jauh. Tidak pelik. Kita boleh berhenti. Wakah mana, balas mana. Ataupun rumah jiran. Rumah jiran kita. Sebab tu lah orang panggil jiran. Bila orang jauh mari. Saing kita ada rumah untuk lelaki. Kena balik tak boleh. Jiran sebelum tanya khabar dia, mari mana? Mari jauh, mari pasu putih. Nak putih, nak bersapa rumah kawan ni? Dia tak ada. Ha, tak ada lah. Ha, mari rumah kawan dulu. Ha, tu, itulah guna jirannya. Tika orang mari rumah kita tak ada. Ha, jiran sebelum tu tolong buat buah metah. Ha, tika orang yang pergi rumah dia tak ada. Ha, kita pula. Jom ambil tamu dia wakil rumah kita pula. Inilah tujuan jirannya. Apa itu? Ghiratan ala nafsiha ba'li kata dia. Bapa yang ia retino dilarang jepuk orang tu naik kumuh. Tika tu lelaki tak ada. Ghiratan ala nafsiha. Kerana jaga cemuru. Kena cemuru atas tubuh badan dia sendiri. Tubuh badan retino. Wa ba'liha. Dia kena jaga juga hati tu lelaki. Hati tu lelaki pun kena jaga. Takkanlah tu lelaki balik kumuh tengok-tengok. Orang datang duduk congok rumah. Duduk kacik abis ni. Orang datang mana tidak cemuru. Kau tak cemuru, tidak datang ke lain. Kau tak cemuru juga tengok bila dia kacik dengan orang datang. Orang mana tak cemuru apa. Ini tidak datang ke lain. Kalau orang datang, dia mesti cemuru. Bila tengok, orang tina dia duduk kacik dengan orang datang lain. Suku sakak, tika dia tak ada. Wa takunu qani'atan min zawjiha bima razaqallah. Kata dia, dan dia kewajipan dia, dia mesti qani'ah. Kami Ahmad ni berpuas hati dengan tok laki dia mengikut apa rezeki yang Tuhan beri. Kewajipan seorang tino dia kena berasa puas hati sekadar rezeki hak tok laki buat balik. Tok laki turun pagi kelik gaik kelik gelak buat balik sebanyak ni. Ha, sebanyak mana hak tok laki beri, kewajipan kita retino kena berasa puas hati. Alhamdulillah rezeki kita boleh banyak ni hari ni. Insya-Allah esok-esok boleh tambah lagi. Kalau duk setara ni pun tak apa, tapi rezeki halal titik puluh halal tu. Jangan duk marah kau tuk lelaki buat balik sikit. Dia punya wafau tak beli wafau dah habis. Jangan kata begitu. Ini rezeki yang ada. Wa tuqaddimu haqqahu ala haqqi nafsiha. Dan dia kena mendulukan hak dia di atas hak diri dia. Hak diri dia kita nak makan gapo sekalipun, kita mesti tak kedilan.
Hak kita kena jaga hak tu lelaki. Wa haqqi sa'iri aqaribiha, ada juga hak waris balik orang tino. Waris hak balik orang tino, balik kita orang tino ni jangan gaduh, jaga hati perut waris kita, bukan kena jaga hati perut balik tu lelaki. Waris tu lelaki gapo semua sekali. Mutanazifatan fi nafsiha musta'idatan fil ahwali kulliha litamattu'i biha insha'a. Jaga diri dengan penuh bersih. Bersiap dia di segenap masa segenap tiga untuk bersukaria dengan tok lelaki insya-a bila tok lelaki nak. Makna tubuh kita ni siap dia semua tika mana tok lelaki berasa nak sukaria dengan kita, ha, kita bersiap dia untuk tu. Menjaga semua duduk keadaan bersih, duduk keadaan gapo, masalah rumah tangga jaga, kain baju jaga, tubuh badan jaga, biar tu kita ni untuk tok lelaki. Musfiqatan ala auladiha, memberi musfiqah. Musfiqah maknanya bersimpati ataupun kesian belah penuh di atas anak-anak. Hafizatan lisatri alihim, jaga sepenuhnya untuk menjaga kehormatan anak cucu kita, anak buah kita. Qasidatan lisani an sabbil auladi, kena pendek lidah daripada maki hamu anak-anak. Kita sebagai tok lelaki jangan lacah sangat mulut, jangan beruh sangat mulut, jangan longgar sangat kan ni. Lepas sikit serupa kanak, lepas sikit serupa kanak jangan. Anak-anak ni anak kita. Liko pi udah liko belah anak pun pucuk bagi di kita. Boleh kan ni kalau anak-anak tak molek betul-betul ni jangan digaduh serupa, jangan digaduh natan bodoh, natan tak dia kecil dan kecil pula pas mati terbunuh. Ha, ni setengah orang tino dia lacah sangat mulut. Jangan. Bila kita menyupah, siapa dia supah? Mo. Supah yang kita ni waris adalah hadis lain. Ambo tak ingat kata hadis. Kalau salah kita supah ni, waktu mulut kita buka tubik kata yang menyupah, kebetulan pula pintu langit pun terbuka juga tika tu, maka supah yang kita ni bukan sekat kena tahan edok sapak langit. Nah, bila sapak langit, kalau semua kita kata menatan ni, waktu kita kata menatan ni, waktu mulut kita buka kata menatang pada anak tu, pintu langit pun buka juga, maka lama banyak menatang mati anak kita tu. Fikir tu fikir menatang, tak dengar kata gapo tu, kita jadi supuh dia, pasti menatang. Menatang ni kita ajarkan, tak uti. Ha, kalau anak kita tak uti ada juga tu, jangan mahu siapa-siapa, jangan duduk katuk je, kenapa? Boleh jadi satu masa hari tu, setahun hari tu, sebulan hari tu, lima tahun hari tu, sepuluh tahun hari tu, mak dia supah dia sebuah budak ni, ketika mana pintu langit itu buka, maka mustajab mati. Mustajab mati supah hemat terhadap anak dia. Maka anak jadi bandung, anak jadi top juruh, anak jadi berapa ni, jangan ada gaji orang lain. Bukan boleh jadi berpunca daripada supah kita pada anak kita sendiri. Sebab itulah orang tidur boleh-boleh up juga dengan supah kan. Nak ajar, ada lagi cara lain-lain pada supah. Cara kita pulah kau, cara kita nasihat kau, cara kita beri akal fikiran kau, cara kita pandailah. Pandailah kita sebagai seorang mok, sebagai mok ni cikgu, jaga hati Tuhan. Itu dia duduk. Orang tidur ni, orang bahasa pesing. Kau lidah beruh satu macam juga. Kau sikit pokok, kau sikit pokok. Akhir sekali anak tu jadi gerunyung. Jadi sipu. Dalam istilah psikologi dia panggil mu'akad. Anak jadi komplit. Jadi apa orang panggil? Mu'akad. Apun sipu. Kalau tali tu sipu-sipu. Sipu-sipu payah kita nak buka. Begitu juga anak. Anak dia kena sopoh. Do'ah lalu. Dia kena katok. Do'ah lalu. Dia kena perak do'ah lalu. Akhir sekali dia tak reti nak bawa diri. Kita uti. Buat goni kena maruh. Buat goni kena maruh. Tidur kena maruh. Bangun kena maruh. Kenapa kena maruh. Akhirnya dia bengong keluar. Dan jadi budak dia jadi bengong. Ha. Saya tahu apa yang dia tu. Tak usah kata maya ajak. Kenapa? Kenapa? Kerana jom bengong ni. Mok dia sendiri. Pok dia sendiri. Abang dia sendiri. Adik dia sendiri. Ini pucuk. Sebab tu lah akhir sekali budak tak balik rumah. Kenapa? Dia tengok rumah tu. Sebab tengok ngakut tu. Klik rumah. Mok maruh. Tok maruh, pok maruh, habai maruh. Jadi pasal pesen didik dengan maruh semua, dengan katok semua, dengan maki semua ni, didikkan lagu didikkan, tidak menyelamatkan anak buah sendiri. Akhir sekali budak menjadi perapok, jadi penyamung, jadi pencuri. Dan nak balik rumah tak ada kena maruh. Pah, pergi. Habis nak makan mana? Habis curi. Ah, pada-pada curi sekali. Pah dua, akhir sekali jadi profesional. Jadi satu kerja, dia pula curi.
qasiratal lisani an sabbil aulad, kena pandak sikit lidah sebab tadi jangan maki sangat anak-anak ni, wa murajaatil azwaji, dan kena pandak sikit lidah ni jangan duk soal jawab sangat dengan tok lelaki, dengan anak jangan gaduh supah, dengan tok lelaki jangan gaduh soal jawab. Bila soal jawab dengan tok lelaki, tok lelaki mula berasa terjejas, terjejas kehormatan dia sebagai seorang raja dan sebuah umum. Bila rakyat buat berentuk mana, buat demonstrasi berapa-gap, presiden yang kira tak jawatan, dia kira-kira. Ataupun melawan, atau gah pendih batu, atau gah pandah lah. Bila bini buat berontok, buat demonstrasi depan tu lelaki, pandah lah tu lelaki buat kawin, kodan, kapok, tak kelih, kumuh, bini lain. Macam-macam pesing dia buat. Mungkin dia dikira dia ni gaca. Dia orang datang, bukan? Mana dia tunjuk pada reti ni? Wa min adabiha, kata dia, wa min adabiha alla tatafakhara ala zawji bi jamaliha.